Beginilah suasana upacara HUT kemerdekaan RI ke-72 yang digelar masyarakat suku Anak Dalam di pedalaman hutan antara perbatasan Kabupaten Merangin dan Sarolangun Jambi. Puluhan suku Anak Dalam mengundang para pejabat dan juga aparat TNI Polri untuk upacara bersama di perkampungan mereka di Kampung Durian Desa Lantak 1000 Kecamatan Renah, Pamenang, Kabupaten Merangin. Suasana tampak hikmat saat lagu Kebangsaan Indonesia Raya berkumandang. Semua memberikan penghormatan kepada Sang Merah Putih. Bahkan teks proklamasi pun dibacakan langsung oleh warga suku Anak Dalam. Antusias suku Anak Dalam menggelar upacara HUT kemerdekaan RI ini patut diacungi jempol. Walau mereka masih jauh dari taraf sejahtera layaknya masyarakat umum, namun semangat perjuangan mereka dalam menyemarakkan HUT kemerdekaan RI pun tak mau ketinggalan. Dan kawan-kawan, ini senang ini, Mas. Ya. Sini. Mana kan yang sebelumnya dua pernah mengikuti kegiatannya seperti ini, Pak? Belum. Belum baru pertama kali. Mungkin untuk kali ini dilaksanakan di sini. Baru kali ini. Untuk kedepannya seperti apa kita, Pak? Kedepannya kita berharap setiap ada waktu kita. Mungkin terkait anak-anak kita penerapan ini. Posisi juara gembira harus dari A3. Harus. Usai upacara, berbagai lomba pun digelar. Mulai dari lomba balap karung, mencabut koin hingga lomba joget pun digelar di lokasi perkampungan suku Anak Dalam. Hingga membuat semarak peringatan HUT kemerdekaan RI ini pun tercipta di dalam heningnya hutan. Dari Merangin, Anang melaporkan.